Kita bersama Abang Jen. Selamat pagi. Apa khabar ya Allah? Bau minyak angin ni. Bukan. Ini bukan minyak angin. Apa pula? Ini minyak gatal-gatal. Kalau kita gatal, asam kalau kaki kita merah macam ni. Kan gatal. Minta maaf lah Abang Jen. Memang bandang dengan maning ni. Memang banyak. Okey, tak apa. Kita buat senaman ya. Senaman apa Abang Jen? Diorang semua. Abang dapat dengan cerita. Diorang cuma menunggu. Ya apa ni? Itulah. Jangan main minyak-minyak tak boleh deh. Jangan ikut balik. Jual minyak boleh? Senaman? Macam mana kita nak lawan selera makan? Oh macam tadi bangun-bangun kita. Orang daripada Pulau Pinang. Semua cakap ada masalah berat badan. Adakah ini ada guna dengan nasi kandar? Ya. Nasi kandar, benda-benda yang ada berminyak, adik. Jadi macam mana senaman itu? Kalau kita kan di Pulau Pinang banyak kedai-kedai nasi kandar. Bila kita nampak je nasi kandar, kita lalu aja. Kita lalu lah, kata pegang handbag ginilah kan. Kita berdiri. Dia ni nak tunjuk handbag dia yang buruk tu juga. Bukan, ni kita tengok kedai restoran ni. Okay. Kita lalu lah kan. Lalu kita nampak. Dah seminit ni senaman tak start lagi. Aku pelik. Sedapnya Abang Jen. Okey. Boleh masuk makan? Jangan sebut masuk makan. So, kita nak tahan kan? Bila kita sedap je, kau sebut sedap je, kita telan liu. Oh, tentu je. Ya. Jadi mana tidak akan kita akan tak ingat lagi benda itu. Lepas tu dia tu cakap, Cik nak bungkus nasi. Jadi kita tahu dalam hati. Bungkus, saya bungkus berapa Cik? Kita lima. Jangan cakap, jangan sebut. Walaupun diam kata, je. Diam je. Bungkus saja. Ya? Tunjuk je dia. Tunjuk macam tu. 5 bungkus. Tunjuk je ya. Saya ingat semua. Jangan. Dia begini. Begini. Kita jangan ni. Cuma kita. Ini je. Lima je ya. Jadi kalau nak tolak pun boleh. Nak order pun boleh ya. Cik, apa maksud gini? Tuan Cik. Ini nampak ni berapa ada? Lima. Lima jari. Lima. Ni nak? Ni. Itu sebungkus. Sebungkus kecil. Dah 5 bungkus. Astagfirullah. 6 suap kapur. 5 bungkus dah Cik. Pegang nasi kita tu. Pegang je dia. Pegang. Okay. Cium. Kita tahu cium bau kan. Kita ambil. Dah 3 kali. Lepas tu. Buka. Lepas tu tengok ke kanan. Ya. Tengok ke kanan dan terus. Kita sampai tadi dengan bau tadi kan. Nanti tak kawan dia kata nanti. Nanti. Kau pun nak 5 juga. Sudahlah tu Abang Jen. Itulah dia masa kan. Kita dah ambil. Belum sebab order. Jadi itulah dia ya. Kawan pemakanan jangan mudah tergoda. Kalau kata tak tergoda, pandang saja tempat makanan tu, tunjuk 5 jari. 5. Tolak, tak nak. Ya? Jadi cashier tu dia faham maksud dia. Dia faham. Sama ada tak nak ataupun 5 bungkus. Okey, kita kembali. Dengan. Itu dia betul. Hamidah Ahmad sebentar lagi di sini. Selamat pagi. Kodoh. Nanti.